Kali ini kita akan membuat kreasi telur dadar. Nah, telur dadar kali ini berbeda dari telur dadar pada biasanya ya, karena kita akan menambahkan kacang merah yang sangat bergizi. Ini menu pas banget buat teman-teman yang ada di kos-kosan supaya tetap terjaga gizinya. Oke, kita mulai saja ya. Bahannya, kacang merah 100 gram, kemudian 1 butir telur, kemudian 1 sendok penuh tepung maizena, kemudian cabai rawit bagi yang suka pedas, kemudian 2 siung besar bawang putih, kemudian 1 siung kecil bawang bombay. Nah, kemudian garam secukupnya. Oke, mari kita buat. Ya, pertama, kacang merahnya kita kukus. Ya, hasilnya akan jadi seperti ini. Ini kukusnya hanya di rice cooker loh. Oke, pertama kita kocok telur. Nanti setelah dikocok jadinya seperti ini, sampai cair ya teman-teman. Kemudian kita memasukkan bawang putih yang telah dihaluskan. Kemudian kita masukkan 1 sendok penuh tepung maizena. Nah, kemudian ini kita ratakan kembali sampai tercampur semuanya. Kemudian kita taruh garam secukupnya aja ya. Kemudian kita aduk rata kembali sampai mencair seperti ini. Kemudian kita masukkan kacang merah yang telah dikukus. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Nah, setelah itu kita iris bawang bombay tipis-tipis seperti ini. Tipis-tipis aja ya. Jadinya seperti ini ya. Sekarang kita mulai memasak. Mari kita memasak. Ya, kita menggunakan penggorengan yang kecil. Tapi kalau punya penggorengan yang besar juga tidak apa. Tapi supaya agak lebih tebal telurnya, kita pakai penggorengan yang kecil ya. Ya, ini kita panaskan dulu minyak goreng. Kemudian nanti kita tumis bawang bombaynya terlebih dahulu. Kita tumis bawang bombaynya. Setelah harum dan bawang bombay menjadi layu, kemudian kita masukin tadi adonan telur dan kacang merahnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita ratakan ya. Sampai benar-benar rata. Apinya kita kecilkan. Dan kita tunggu sampai matang. Yang suka pedas bisa ditambahkan potongan kecil cabai rawit. Nah, beginilah hasilnya telur dadar kacang merah yang bergizi, simple, dan bisa dimakan bersama nasi. Selamat hidup sehat, semoga kuliahnya cepat selesai. Dah.